Bisa dipisahkan manusia sebagai makhluk sosial. Dan di era digital ini, proses komunikasi menjadi lebih mudah dan transparan bagi semua kalangan, memberikan manfaat yang begitu besar bagi dunia pendidikan, penelitian, jual beli, dan aspek kehidupan lainnya. Namun, pastinya kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial ini agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, terkait dengan komunikasi dan informatika, dalam pelaksanaan urusan pemerintahan ada satu dinas yang bernama Dinas Komunikasi komunikasi dan informatika Kota Salatiga atau disingkat Diskominfo. Nah, Diskominfo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik. Orang bilang ya, tak kenal maka tak sayang gitu teman-teman, ya. Nah, apa saja sih tugas pokok dan fungsi dari Diskominfo serta layanan masyarakat apa saja yang dilayani oleh Diskominfo? Mari ikuti dialog interaktif bersama Diskominfo Kota Salatiga. Dengan satu tema mengenal lebih dekat Diskominfo Kota Salatiga dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ada Dr Andes Budi Prastiano M.Si. Beliau adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Salatiga. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Pak kita. Iya bagaimana kabarnya Bapak? Sehat-sehat. Semangat selalu ya Pak ya. Selamat. Walaupun cuacanya agak mendung nih ya, Pak. Iya. Iya sudah mulai Tuhan, musimnya Iya, tapi tetap semangat ya Pak ya Oke, nanti kita akan berbincang-bincang ya Tentang ini ya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Bagi masyarakat mungkin Apa saja pelayanan bagi masyarakat Yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Begitu ya, mungkin masyarakat belum tahu Dan supaya tahu Dan bisa ikut berperan aktif di sana Begitu Bapak ya dan juga buat teman setia yang mau bertanya nanti seputar materi dialog kita, Anda bisa bergabung lewat teleponnya di 0298323310, WA SMS-nya di 081 -904 -880 999 atau kita live fanpage-nya Radio Suara Salah Tiga nih Pak. Jadi Pak Budi kalau mau menyapa pendengar di rumah, pemirsa di rumah, silakan untuk kamera pendengar sebelah sini Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita, semuanya. Selamat siang, para pendengar suara Salatiga yang kami cintai dan kami banggakan. Salam sehat. Yes, oke, okay, teman. Siang, langsung saja ya, kita mulai dialog kita dengan tema mengenal lebih dekat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga. Nah, kalau kita ngomongin masalah diskominfo, itu sebenarnya tugas pokok dan fungsi dari diskominfo sendiri apa, nih, Pak Budi? Baik, Pak Gita, bahwa <tuh> uh, dalam langkah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan yeah. komunikasi dan berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang yeah. pelayanan publik dan peraturan Presiden nomor uh, 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hmm. Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan urusan pemerintahan mm -hmm. di bidang komunikasi dan informatika, mm -hmm. bidang statistik dan yeah. persandian. Ada tiga bidang yang menjadi kewenangan daerah mm -hmm. yang dilakukan oleh Kominfo. Iya. Yeah. Tentu dalam melaksanakan ini ada ukuran-ukurannya. Mm -hmm. yeah. Ukuran yang pertama, urusan komunikasi dan informatika. Yeah. Indeks SPBI Kota Salatiga tahun 2021. Mm hmm kita memperoleh nilai 2,34. Oh, Kategorinya okay. masih cukup. Cukup ya, Pak ya? Nah, mm -hmm. Untuk mencapai nilai baik tentu kita perlu perjuangan. Mm -hmm. Kita akan yeah. menaikkan indeks kalau untuk baik minimal 2,6. Oke. Okay. Ada empat aspek yang mungkin bisa kita mm -hmm. genjot atau kita tingkatkan. Yang pertama ada aspek regulasi. Yeah. Mungkin berkaitan berkaitan dengan Uh, payung hukum kaitannya perda, mm -hmm. kemudian Perwali dan seterusnya yeah. yang mengatur tentang SPBE ini. Mm. Kemudian tentang uh, ta uh, tata, tata kelola SPBE ini juga perlu SPBA. kita tingkatkan tata kelolanya. Mm -mm. Kemudian manajemen SPBE ini. Yeah. Kemudian yang keempat adalah uh, pelayanan publik. Nah ini menjadi ujung tombak di mana. Uh, TI atau teknologi informasi ini diharapkan uh -huh. untuk meningkatkan keterbukaan efisiensi, yeah. efektivitas, uh -huh. akuntabilitas. Yeah. Ini menjadi titik poin yang menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 95, eh, 95 tahun 2018 dan juga kaitannya pelayanan publik di Undang-Undang uh, Nomor sorry tadi, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. Kominfo tentu tidak bisa bekerja sendiri, tentu. Yeah. Kita secara sinergi, secara kal kalau collaborative, mm -hmm. uh, bekerjasama dengan stakeholder kita OPD-OPD yang terkait, mm -hmm. uh, kita coba untuk mendukung atau meningkatkan layanan-layanan terkait dengan pelayanan publik melalui teknologi informasi ini. Mm. Yang kedua, kita ada urusan namanya urusan statistik. Statistik apa nah. saja ini Pak? Yang dikerjakan ini di urusan statistik yeah. ini Pak? Ya ini uh, menunda cuti berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Yeah. Ini sudah diundangkan oleh pemerintah pusat mm -hmm. bahwa pemerintah kota Salatiga juga telah mewujudkan Satu Data Salatiga melalui Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2001 mm. tentang Satu Data Salatiga. Harapannya data sektoran menjadi data satu data yang nanti akan dikelola Kominfo yang mm -hmm. akan digunakan untuk uh, masyarakat mm -hmm. untuk OPD dalam rangka perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan okay. kami berharap akan meningkatkan layanan ini melalui mm -hmm. data aplikasi dataku okay. dan tahun harapannya ke depan mulai Januari sudah dilakukan uh, publis untuk data-data uh, ini. Mm. Kita yang uh, perlu kami sampaikan bahwa <tuh> ketersediaan data statistik atau sektoral ini sudah 97,21 persen. Hmm. Ini harapannya kita akan meningkatkan sampai mencapai puncak 100 persen. Harapannya hmm. tadi kita tingkatkan data semesteran hmm. akan lebih cepat. Kemudian juga data-data yang dari, yang dari ver, uh, pemerintah vertikal itu juga hmm. perguruan tinggi hmm. akan kita kelola bekerjasama dengan PBS. Di perwali eh, 6 tahun 2021 uh -huh. sudah mengatur berkaitan dengan Kominfo selaku <kuh> wali data, yeah. kemudian BPS selaku uh, pembina data, uh -huh. dan OPD selaku kontributor data. Uh -huh. Ini uh -huh. kerjasama yang baik, sinergitas, uh -huh. dan BAPEDA selaku koordinator forum satu data. Ini uh -huh. uh -huh. Kami berharap <kuh> kerjasama yang baik ini bisa menyajikan memberikan data kepada publik yang mm. yang akurat yang bisa dipertanggungjawabkan mm. tentu ini sebuah apa kerjasama kolaborasi antar uh, OPD sehingga mulai menguri-uri atau meningkatkan layanan ini mm -mm. yang ketiga mbak kita mm. ada mm. urusan di kominfo namanya urusan persandian oke okay. apa itu Pak? Uh, urusan persandian itu indikator kinerja daerah urusan perda adalah tingkat pengamanan informasi daerah. Mm -hmm. Pengukuran capaian kinerja pengamanan informasi dengan menggunakan indeks kami, indeks keamanan informasi. Mm. Kota Salatiga tahun 2000 kategori masih layak. 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 Ya. Ini kami juga sudah berusaha untuk uh, apa uh, melakukan berbagai Uh, prosesan-prosesan kaitannya dengan mulai yang pertama pembentukan chipset yeah. yang sudah kita lakukan melibatkan seluruh OPD kemudian kita berikan uh, juga keamanan-keamanan terkait jaringan mm -hmm. ada fiber fiber uh, optik nanti tahun okay. 2021 kita akan kerjasama dengan pemerintah provinsi mm -hmm. kita fasilitasi jaringan fiber optik kemudian ada uh, firewall mm -hmm. dalam rangka juga untuk mengamankan Yeah. terkait dengan layanan komunikasi dan informasi ini. Iya, yeah. baik Bapak. Nah, tadi dikatakan bahwa tugas dan fungsi dari Diskominfo itu tertuang dalam payung hukum di mana tadi Bapak ya? Mungkin bisa di uh, ulang kembali Bapak ya. Oke, okay. uh, terkait dengan Tupoksi Kominfo yeah. sudah ada Perwali nomor 38 tahun 2016 tentang yang sudah diperbalui melalui perwali nomor 104 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas komunikasi dan informatika yeah. ada tiga bidang mm -hmm. di kami dan satu sekretariat bidang yang pertama adalah bidang informasi dan komunikasi publik yeah. itu memberikan layanan data informasi kemudian juga jejaring komunikasi publik hmm yang kedua adalah bidang aplikasi dan informatika yeah. memberikan layanan aplikasi informatika layanan infrastruktur mm -hmm. jaringan internet layanan layanan subdomain email hosting dan server skpd dan yeah. sistem informasi mm. kemudian bidang statistik dan persandian melaksanakan urusan statistik sektoral khususnya yeah. karena statistik yang yang apa, umum itu menjadi stati, uh, kewajiban dari BPS, yeah. kemudian pers, uh, bidang persandian terkait dengan keamanan informasi. Oke, okay, baik Bapak. Nah, ini terkait dengan tugas diskominfo, ya. Lembaga-lembaga apa saja yang bekerja sama dan merupakan stakeholder dalam membantu tugas dari diskominfo sendiri, Bapak? Ya, yeah, tentu di era komunikasi dan informasi yang memang sangat dibutuhkan. Ini kami juga membina atau kita bekerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat. Hmm. Ada beberapa uh, kelompok masyarakat yang uh, yang merupakan tangan panjang kominfo untuk yeah. menyampaikan dan memperoleh informasi dari masyarakat. Yang itu namanya anggota Kim berasal dari masyarakat umum, ini sebagai Kim, Kim kelompok yeah. informasi masyarakat. Yeah. Ini tugasnya di samping memberikan corong pemerintah, mm -hmm. juga menyerap aspirasi dari masyarakat. Okay. Ada lima Kim, yang pertama adalah Kim Mutiara Kelurahan Bugel mm -hmm. kemudian Kim kelompok informasi masyarakat Joko Tingkir, basis mm -hmm. Kelurahan Joko Tingkir Tengah. Kemudian Kim Kimang Kelurahan Mangun Sari mm -hmm. dan Kim Kumpul Pakerti Aji Kelurahan Kumpul Rejo Ini yang menjadi dan Kim BBC, mm -hmm. BBC mm. Perampilan, Kelurahan Blotongan. Artinya tuh dari ini ya Pak ya, dari kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ya. yang ada di daerahnya jadi kayak ya. kayak itu ya Pak ya. Namanya itu sesuai dengan nama daerahnya ya mungkin ya. 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 Kalau tadi Joko Tingkir ya, ya di Kelurahan Tingkir begitu Pak ya. Masih ada lagi namanya ya. FK Mitra, itu FK namanya. Mitra forum komunikasi media tradisional ini merupakan hmm. uh, lembaga penyampai informasi di Singapura mulai media kesan, kesenian tradisional, tradisional. seni, kebudayaan dan hmm. nah ini dimanfaatkan untuk bisa menyampaikan informasi informasi lewat kim. Okay. Kami juga uh, ada dalam rangka program BPS kaitannya Reksosek itu hmm. juga kami libatkan nanti ada kegiatan Uh, sosialisasi tentang sensus uh, yeah. ekonomi sesuatu okay. itu kami kerjasama dengan <coughs> termasuk juga ada lembaga atau organisasi saka milenial hmm, apa dip, itu pak dibentuk dari anak-anak pramuka yang oh, punya anak pramuka. jiwa itu generasi muda ya, ya pak ya SMA SMK untuk menambah informasi mengenai IT dan literasi digital kita yeah. bantu pelatihan pelatihan mm. termasuk dengan uh, terkait dengan digital. Yeah. Kemudian masih ada Relawan TIK, merupakan hmm. anggota TIK yang membantu tugas di Sikomunto menyampaikan informasi tentang TIK. Hmm. Ini juga anggotanya dari berbagai kalangan, mulai dari Perguruan Tinggi, kemudian lembaga-lembaga hmm. uh, yang lain. Ini juga kami juga terbantu untuk kegiatan-kegiatan ini. Ya. Kemudian kami juga mitra punya Radio Suara, -suara tiga yang ya. tentu di saat ini mereka mengeluarkan corong dari pemerintah untuk menyampaikan layanan-layanan informasi yang edukatif, yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Kemudian kami juga sama dengan media massa baik itu cetak, Ya, televisi, radio, hmm. dan seterusnya yang tentu kami coba untuk membangun sinergitas di dalam penyampaian informasi, informasi. dan komunikasi ini. Hmm, baik Bapak. Nah tadi untuk layanan-layanan uh, ataupun untuk kerjasama ya dengan lembaga-lembaga ataupun stakeholder dalam membantu tugas dari diskominfo ya. Jadi termasuk dari kelurahan-kelurahan, kemudian juga uh, saka milenial ya anak-anak muda yang generasi muda begitu juga. Ya, termasuk nih Radio Suara Salah Tiga itu juga di bawah naungan Diskominfo Kota Salatiga, Teman-teman setia. Dan ini Bapak, layanan apa saja nih yang ada di Diskominfo Kota Salatiga untuk masyarakat ini, Bapak? Oke. Terkait dengan layanan apa saja yang ada di Kominfo, eh Antara lagi yang, yang sudah saya sebutkan, ada ya. juga layanan PPID, yaitu pejabat pengelola informasi dan mm -hmm. Dokumentasi PPID merupakan komitmen dari pemerintah Dalam rangka keterbukaan informasi publik Sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 2008 yeah. Yang tentu dapat diakses pada website www.ppid.salatiga.go.id hmm. Isi website ini, PPID yeah. ini Yang pertama adalah informasi berkala Mm -hmm. Informasi berkali ini berkaitan dengan informasi tahun berjalan. Tahun berjalan. Kemudian informasi setiap saat, mm -mm. yaitu informasi sampai dengan lima tahun lalu. Mm -hmm. Kemudian informasi serta merta, informasi mengenai bencana, berita yang berdampak pada masyarakat luas, mm -hmm. dan informasi yang dikecualikan yang ini uh, menjadi hal yang penting yang mungkin tidak perlu disampaikan karena memang impor, uh, uh, ada risiko risiko ya. terhadap itu. Oke okay, baik. Di samping itu mbak kita ada yang namanya okay. kanal uh -huh. dalam rangka memberikan apa ya uh, layanan masyarakat berkaitan dengan impor ini. Kita juga aduan masyarakat, informasi hmm. masyarakat itu ada kanal yaitu aduan masyarakat melalui yang pertama adalah matur maswali hmm -hmm. ini bisa dicatat melalui nomor di, WA, berapa wa berapa nih? 089 515 -330 -430. Saya ulang lagi Matur Mas Wali 089 515 330 -430. Ini cukup uh, intensif cukup, Frekuensinya cukup tinggi Rata-rata laporan per bulan Kurang lebih 60 laporan Ini hmm selalu interaksi baik itu informasi berkaitan dengan masalah kepeUan jalan hmm. masalah macam-macam boleh apa yang menjadi keluhan masyarakat masukan yeah. masyarakat uh, bisa dilangsungkan di si di layanan ini dan selalu direspon oleh di Pak Wali ya, ya. dan ada ini ya nah, tindakan, tindakan uh, nyata tindakan, misalnya ada perbaikan atau apa yeah. begitu Pak dan ya. itu kami juga SOP-nya maksimal tiga hari sudah ditindaklanjuti. Oh, gitu. Yeah. Jadi cepat ya. Yeah. Kemudian mm. ada uh, yang kanal yang lain, yeah. Lapor kup melalui aplikasi Lapor Gub ini juga mm -hmm. sudah ada aplikasinya. Yeah. Ini rata-rata per bulan kurang lebih 10 10 kali lah. Yang mm. kedua juga ada SP 4N yaitu singkatan dari sistem pengolahan mm -hmm. pengaduan pelayanan publik nasional ini yeah. juga melalui kanal nasional kami juga melakukan ada aplikasinya namanya melalui aplikasi span mm. kemudian ada layanan yang lain website diskominfo tiga, yang berisi profil diskominfo mm -hmm. pelayanan publik tautan layanan data dan seterusnya yeah. Kemudian yang lain di era perkinian ini ada mm -hmm. namanya sosmed diskominfo. Yeah. Selalu terupdate, selalu informasi, selalu apa ha, baru mm -hmm. terkait dengan Instagram, ada Youtube, mm -hmm. Twitter dengan alamat at At Pemkot Salatiga. Hmm, gitu ya. Kemudian ada masih ada layanan. Masih lagi layanannya, Pak? Layanan wifi gratis yang hmm. ada bersebar di beberapa titik di Kota Salatiga. Oke. Okay. Ada berapa titiknya, Pak? 14 kelurahan. Mm -mm. Dan ada uh, 10 area publik. Oke. Okay. Nah, Kalau 14 kelurahan itu, Pak, di mana Bapak? Empat 14 kelurahan yang pertama Mangunsari. Mm -mm. Kemudian Tegalrejo, ya. Yeah. Randu Acir, mm -hmm. Sido Rejo Kidul Sidorejo Kidul, Noborejo, Kumpulrejo, Kauman Kidul, Kutawinangun Winangun Kidul, mm -hmm. Blotongan, Sido Lor, Bugel, mm -hmm. Pulutan, Kecandran, dan Salatiga. Kemudian yeah. yang Uh, ini caranya Pak untuk free wifi-nya ini uh. Uh, untuk mengakses bagaimana nih harus okay. melakukan apa ini Pak? Oke okay. yang yang pasar ada area publik saya sebutkan dulu uh -huh. okay. pasar raya satu ada pasar, pasar raya, raya dua satu. Uh -huh. pasar sayangan yeah. pasar andong uh -huh. pasar uh, selasarkat ini ada okay. kampung pancuran ada lapangan pancasila uh -huh. ada masjid raya Salatiga ini deket iayan juga ada yeah. Taman tingkir dan Taman Bendosari. Bendosari. eh, ya, totalnya ada sekitar 24 uh, titik yang sudah kita sediakan. Dan okay. ke depan tahun ini akan kita tingkatkan kurang lebih uh, menjadi 30-an lah. Titik 30 yang, titik. Yang termasuk di depan... Radio satu ya? ya? sudah mm -mm. ada pojok apa? wi uh, WiFi ya, wifi. pojok uh, WiFi. Okay, Jawa masyarakat ya? bisa menggunakan WiFi secara gratis. Yeah. Nah, tadi Bapak untuk free WiFi-nya itu bagaimana cara mengaksesnya? Bapak, uh, bisa di-scan pada QR code yang disediakan di lokasi. Jadi hmm. mudah, tiga scan. Yeah. tinggal nanti sudah otomatis bisa digunakan. Mm -hmm. Oke, okay. baik. Kemudian ada layanan lagi nggak Pak ini Pak? Selain tadi beberapa layanan yang sudah nah, disampaikan masih ada layanan informasi data sektoral mm -hmm. yang dapat dilihat melalui aplikasi Dataku. Mm, Dataku. Begitu. Dataku. Baik, Bapak. Nah ini Pak. Sekarang ini yang namanya ini ya Pak ya, internet itu sudah menjadi sesuatu kebutuhan yang yang baku ya karena setiap hari bangun tidur orang langsung pegang gadget begitu Bapak ya. Nah, ini uh, nah untuk akun media sosial milik pemerintah seperti Instagram atau Twitter itu kan pastinya rentan juga diretas dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Terus bagaimana nih Pak? Apa yang dilakukan oleh admin agar akun media sosial milik pemerintah yang diampu itu tidak mudah di Letas. Ya ini kan bahaya juga Pak ya Oke okay, uh, para pendengar Suara Satika yang berbahagia Ada trik-trik yang harus kita lakukan Yang pertama perlu mengganti kata sandi secara berkala mm. Dan menggunakan password yang tidak mudah dibaca mm -hmm. Tentu uh, minimal 8 karakter bisa okay. dikombinasi kombinasi huruf dan angka ini hmm. dalam rangka untuk uh, pengamanan yeah. jadi secara berkala panjenengan bisa lakukan penggantian penggantian sehingga uh, tidak mudah untuk tidak mudah diretas ya yang kedua mengaktifkan autentikasi dua faktor hmm. yang fungsinya agar instagram dapat secara otomatis mengirimkan kode login mm -hmm. khususnya ke panel pengguna setiap kali yeah. anda ada yang mencoba mengakses interagium ya? mm -hmm. dari perangkat yang tidak dikenal itu secara otomatis akan mm. terdeteksi di situ. Mm. Oke okay, bapak, nah ini semakin menarik saja ini ya pak ya kalau kita berbincang-bincang, apalagi yang urusannya dengan informatika, yang urusannya dengan media sosial, karena sekarang ini memang ya hampir dikata media sosial digunakan oleh semua orang. Namun kita akan break sejenak bapak untuk dengarkan beberapa pesan dulu ya pak ya. Okay. Nanti kita akan kembali setelah beberapa pesan. Jadi teman setia jangan kemana-mana ya, tetap bergabung bersama Radio Suara Salatiga. Baik teman setia, kita lanjut kembali dialog interaktif kita bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga dengan satu tema mengenal lebih dekat Diskominfo Kota Salatiga bersama narasumber kita Dr. Andres Budi Prastiano MSI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga. Baik Bapak, kalau tadi sudah dibahas ya bagaimana supaya Akunnya dari pemerintahan tidak direntas, gitu ya. Ada beberapa cara, beberapa trik ya, dengan uh, mengubah password atau mungkin uh, namanya dengan beberapa digital tadi ya, delapan digital yang tidak mudah digunakan orang. Nah, ini bapak. Kalau sekarang ini kan lagi banjir, yang namanya informasi. Memang, banjir informasi setiap orang bisa mengakses informasi. Nah, saking banjirnya informasi, kadang-kadang masyarakat itu jadi susah juga untuk membedakan ini informasi yang benar-benar informasi atau informasi yang... Apa ya hoax, istilahnya begitu, bapak ya. Nah ini bagaimana uh, diskominfo mengatasi banjirnya berita-berita hoax ini, bapak, supaya masyarakat juga ini ya tidak gampang untuk apa-apa langsung share atau apa begitu, bapak? Monggo silakan. Baik, pendengar setia suara Salatiga, memang perlu kita melakukan antisipasi-antisipasi terhadap ini. Yang pertama tentu kita harus melakukan verifikasi fakta terhadap berita-berita yang beredar, hmm. pastikan fakta-faktanya. Ya. Kemudian melakukan konfirmasi kalau itu terjadi di OPD tentu ke dinas atau instansi terkait. Hmm. Kemudian mempublikasikan berita yang benar. Hmm. Kita harus publikasikan ke media sosial atau media-media yang ya. lain. Termasuk radio ya, harus, harus menyampaikan berita ya. yang benar, ya. gitu ya, Pak ya. Hmm. Kemudian juga mengedukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk melapor bila hmm. menemukan berita hoax hmm. melalui layanan dan aduan konten yang ada di yeah. uh, Pemkot Salatiga. Hmm, gitu ya kalau dirasa uh, itu beritanya Uh, bukan berita benar, hoax ya. begitu ya, ya, bisa dilaporkan. Ya. Barangkali bisa kena ini ya, ada sanksinya ada juga, Pak. Ya, sesuai dengan undang-undang TI hmm. gitu ya, kan? baik. Oke, jadi buat teman setia juga, ini harus lebih bijak ya, Pak, ya, dalam menggunakan atau berselancar di ya. internet ini ya, karena beritanya itu kadang-kadang judulnya, judul dengan, dari dengan isinya, dengan isinya berbeda, berbeda ya. gitu ya. Dan kadang-kadang perbedaannya -kadang bisa 180 derajat gitu ya, ya. Oke, okay, jadi teman-teman uh, Teman setia juga harus lebih bijak dan hati-hati Supaya juga tidak uh, ikut menjadi salah satu penerus hmm. Ini ya Pak ya Kan ibu-ibu biasanya langsung share ya. gitu ya Padahal belum belum tahu bener apa enggak nih Share di grup lagi ya, ya. Kalau di grup itu semuanya bisa tahu <laughs> Oke okay, Bapak Nah ini hmm, Ada Uh, satu, apa ya, Pak? Alat, ya, Pak, ya, yang dinamakan analog switch off atau ASO, gitu, Bapak? Ya, nah, ini apa, nih, Bapak? Ya, uh, analog switch off atau ASO itu uh, program pemerintah dalam mm -hmm. rangka migrasi TV analog ke TV digital. Hmm. TV analog, teman-teman bisa tahu yang pakai tabung yang merah. Hmm. TV-TV yang jaman jadul, ya Pak? Ya, jadul, uh -uh. masih tabung itu masih bisa dimanfaatkan. Oke, okay. uh, tentu ini menjadi program pemerintah pusat sesuai amanat undang-undang cipta kerja, mm. kementerian komunikasi, dan informatika, atau Kominfo punya tugas menghentikan penyiaran televisi analog mm -hmm. untuk beralih ke uh, siaran TV digital atau yang disebut analog switch off atau aso mm -hmm. migrasi tv analog eh, tv digital ini mm -hmm. paling lambat terjadi pada 2 november 2002 jadi mm -hmm. ta target pemerintah mm -hmm. 2 november itu sudah dimatikan artinya yang pemerintah. analog sudah tidak nah. bisa digunakan sudah bisa digunakan dan sudah bisa mengakses tv oleh karena mm -hmm. itu tentu pemerintah uh, memikirkan itu teman-teman yeah. atau masyarakat yang miskin. Yeah. mengapa? Uh, nah, kenapa ini pak? kenapa dari analog harus berubah ke yang digital ini? apa karena memang eranya digital begitu bapak? oh bapak? iya yeah. begini pak kita jadi mengapa migrasi dari TV mm -hmm. analog ke TV digital? Mm -hmm. yang pertama Tentu program siaran akan lebih banyak. Kita tahu mungkin kalau kita pakai apa namanya uh, <kuh> uh, apa, apa antena, antena so, ya pak pakai ya. Apa. Mm -hmm. Itu kan suaranya tuh sampai ratusan gitu. Mm -hmm. Nah ini programnya akan siaran lebih banyak. Kemudian kualitas ini yang penting. Kualitas mm -hmm. siaran TV digital yang lebih baik. Bisa okay. dikatakan kualitas HD. Mm -hmm. Kemudian efisiensi infrastruktur. Mm -hmm. Dengan TV digital, maka 7 sampai 13 lembaga penyiaran akan berbagi penggunaan infrastruktur atau tower. Hmm, pemancar, satu tower bisa digunakan yeah, begitu Pak ya. Pemancar dan efisiensi energi tentu. Hmm. Kalau satu pemancar tower itu bisa gunakan 7 sampai 13, maka efisiensi terhadap uh, sumber daya yang ada yeah. di uh, kita. Kemudian tentu yang berikutnya efisiensi spektrum frekuensi radio ini juga. Hmm, hmm. Uh, mengurangi uh, banyaknya frekuensi radio ini. Iya. Kemudian ada fitur nilai tambah TV digital yaitu uh -huh. peringatan dini, kebencanaan, bahasa isyarat dan informasi publik lainnya. Uh -huh. Berikutnya berbagai negara telah berpindah dari televisi analog ke televisi digital. In Indonesia adalah negara yang terakhir di uh -huh. ASEAN yang melaksanakan program migrasi ke TV. Uh, televisi digital. digital ya Pak ya. Terakhir nggak apa-apa lebih baik terlambat daripada tidak ya Pak ya. Oke, okay. ya. nah ini Masih ada, uh -oh. sedih, lagi. ada lagi apa tuh Pak? Namanya digital dividend. Apa itu Pak? ketersediaan spektrum frekuensi radio sebesar 112 megahertz. Mm -hmm. Setelah migrasi ke digital yang dibutuhkan untuk kepentingan Broadwood broad internet dalam rangka transformasi digital uh, 5G ya. Mm -hmm. 5G. Kemudian, ya. tentu daya saing ekonomi digital dengan makanya di era global, di era digital, ya. mau tidak mau, maka kita akan segera menyesuaikan untuk itu. Hmm, gitu ya, Pak? Ya, tapi misalnya ini yang TV tabung itu ya, misalnya nanti sudah kita ke TV digital, tetap masih bisa digunakan atau dia harus ganti TV-nya, harus yang yang match dengan digital gitu, Pak. Ya, baik. Masyarakat tidak perlu khawatir. Yang tentu yang kalangan teman-teman eh, yang kurang mampu, yeah. yang masih memanfaatkan TV tabung, tabung ini, uh -huh. pemerintah sudah mempersiapkan uh, set top box namanya STB set. yang gratis. Uh -huh. Kemarin sudah dilakukan pendataan dari data desil satu di data P3E, P3KE. Uh -huh. Kemudian, dari sekitar berapa tadi kemarin itu? 10.748 yang punya nik dan mm -hmm. dari itu, dan ada setelah kita dilakukan verifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, mm -hmm. ada 2.684 KK pada mm -hmm. penerima bantuan STB. Mm -hmm. Jadi rencana kita dapat alokasi STB. Mm -hmm. Sel kota Salatiga, 23 kelurahan sekitar 2.684 iya. KK. Hmm. Nah, itu, itu kriterianya pak untuk mendapatkan bantuan set top box itu gimana nih pak? Kriteria tentu. Yang masuk kategori yang sudah masuk di data tadi, data mm -hmm. P3K, kemudian satu kakak hanya satu, satu. orang. Oh. Satu orang nanti, dari misalnya kakaknya itu ada lima orang, yeah. bapak, ibu, anak tiga, mm -hmm. nanti salah satu yang menjadi uh, representasi untuk itu. Jadi satu mm. kakak untuk satu orang, dan kami sudah melakukan sosialisasi kemarin yeah. uh, dengan. Uh, kasih di kelurahan maupun dikasih di, di uh, kecamatan hmm. wilayah dan nanti kan uh, untuk besok pagi akan ada pelatihan untuk teman-teman yang operator yang akan melaksanakan hmm. pendistribusian sekitar 70 orang uh, yang akan kita latih untuk hmm. untuk bagaimana bisa me <kuh> apa, memasang STB tersebut hmm. kemudian memastikan data yang ada di itu sesuai dengan data yang di, ada di Uh, data yang ada di ribu P3K hmm, baik ya. Nah ini proses distribusinya itu mulai kapan ini Bapak Satu uh, sampai ini sudah jadwalnya satu mulai 20 ya. Oktober sampai 20 Oktober Sini, ya 1, 2, 3, 2, 3. supaya nanti uh, sekitar awal November oh, ya. tadi ya Pak ya sudah mulai bisa digunakan Oh ya saya tambahkan lagi yang kriteria yang harus ada yang pertama tadi masuk dalam data Desi 1 data P3K yang kedua memiliki tentu ini yep. yang wajib memiliki pesawat TV analog. Oh, Kalau okay. Panjenengan tidak Gak punya TV analog, Atau punya. Dulu, uh, Pak, ya? TV, <laughs> tidak akan diberi fasilitas ini. Okay. Jadi yang, yang bagi teman-teman warga apa yeah. masyarakat miskin yang punya TV analog bisa memfasilitasi uh, ini. Kemudian lokasi rumah tangga miskin berada di cakupan wilayah layanan siaran televisi digital. Mulai te Eris, trial kelihatannya kalau ternyata semua sudah bisa ya Pak sudah ya. Sudah cover ter dalam cover. kegiatan ini. Oke, okay, wow, luar biasa ya. Jadi nanti kita pakai TV digital ini ya. Pak ya. <imus> Dan pastinya udah nggak ada lagi ya misalnya apa pakai antena ya. Antena nanti uh, apa kurang bagus uh, uh, putar-putar. Uh, dulu ya Pak. Putar-putar <imus> gitu. <code>. Putar-putar. <imus> 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 Baik, nah Uh, nah terkait dengan TV digital ini, ini uh, persiapannya bagaimana nih? dan respon masyarakat pak uh, terhadap peralihan dari TV analog ke TV digital ini bagaimana bapak? Ya uh, mereka antusias kemarin kita sudah hmm. kerjasama dengan kelurahan melalui kasih sosnya yeah. selanya, dia sudah melakukan pendataan di kelurahan-kelurahan dan responnya masyarakat yang Kemarin sempat tidak terdata juga protes ya. Oh, ya, yeah. sama seperti bantuan Tentu, yang yeah. lain ya. Tentu ini kami um, dasarnya adalah mm -hmm. data P3KE yang mm -hmm. desil satu, kemudian yeah. dilakukan verifikasi oleh pemerintah pusat. Mm -hmm. Misalnya ada yang uh, satu kakak, cukup satu saja, mm. kemudian kita verifikasi. Kemudian misalnya di data itu muncul kok ada APNS atau TNI ya, itu sudah tidak di, bisa, bisa. Okay. harus benar-benar yang mm -mm. masyarakat miskin gitu. Baik Bapak, nah seandainya bagi yang tidak tercover ya ikut yang berapa tadi 2.684 KK. Ya, ya. Kemudian bagaimana caranya mereka untuk bisa beralih ke TV digital ataukah nanti akan ada uh, apa ya alat set top box tapi yang mereka harus beli sendiri begitu Bapak? Uh, seandainya nanti ada yang ter tertinggal ataupun uh -huh. apa, uh, itu bisa beli sendiri. Itu oh, bisa beli, okay. harganya juga enggak terlalu mahal. Oh, okay. kurang lebih ya 200 ratus ribu. Berapa? Oh, dua ribu. ribu ya, artinya yang belum tadi wah ya. saya kok tidak ter, terdata padahal berarti saya nggak bisa lihat TV dong ya. <laughs> yang digital tadi ternyata masih bisa Mas. dengan harga yang masih terjangkau juga ya. ya baik ini sudah ada beberapa penanya nih bapak ya kita akan menjawab pertanyaan sebelum kita tutup dialog kita pada siang hari ini ini ada Selamat siang Mbak Gita dan uh, Bapak narasumber. Ini dari Ani ya, mohon izin bertanya. Melihat akhir-akhir ini banyak sekali berita terkait kebocoran data pribadi masyarakat. Nah, bagaimana pencegahan dari Kominfo Salatiga sendiri untuk melindungi data pribadi masyarakat? Sekian dan terima kasih. Mohon pencerahannya. Wes, dicerahkan, Pak. Walaupun ini redup mataharinya loh, Pak. Oke, okay. ya yeah. yang tadi saya sudah saya sampaikan tentu panjenengan harus melakukan pengamanan diri, pengaman diri berkaitan dengan itu, mulai tadi melakukan uh, peng password yang harus mm -hmm. secara berkala panjenengan ganti yeah. sehingga. Coba delapan karakter tadi yang Panjenengan sudah harus uh, lakukan mulai dari huruf dan angka, mm -hmm. kemudian juga melakukan hal-hal yang berkaitan tidak asal apa ya, approve ketika mm. ada aplikasi-aplikasi yang ya. mungkin mencurigakan ya. <laughs> harus pastikan bahwa aplikasi itu juga uh, aman. Mm. Itu harus harus bijak di dalam penggunaan ya. ini tentu juga yang lain tentu uh, harus uh, <coughs> minimal <minimalkan coughs> untuk share-share uh, yang berkaitan dengan ini jangan sampai pastikan juga informasi itu benar-benar akurat dan uh, fleksibel gitu. Oke, okay, baik. Satu lagi Bapak, ini dari uh, Nadia ya, bagaimana pendapat Pak Budi ini mengenai pertasan data yang seperti akun dan password yang diretas oleh hacker yang akhir-akhir ini sedang baru dibicarakan ini, Pak. Bagaimana pendapatnya Pak Budi? Ini pendapat pribadi loh, Pak. Nah, ya tentu yang pertama di samping tadi melakukan hmm. verifikasi fakta kami ya selaku ya. Kominfo di samping melakukan verifikasi fakta terhadap berita-berita yang yang beredar yang tidak baik tadi. Iya satu melakukan konfirmasi konfirmasi atau di, sesuai dengan uh, uh, berita yang ada okay. kemudian juga melakukan publikasi berita yang benar berita mm. yang benar tentu kita publikasikan yeah. ke media sosial kemudian selalu meng mengikuti, mengedukasi dan sosialisasi mm. kepada masyarakat untuk melapor bila menemukan berita hoax ini mm gitu ya Oke. dan satu lagi kita jangan menjadi salah satu bicara nah, <laughs> ya. ya, dan jangan share share cepet-cepet gitu ya. ya mesti dibaca dulu oh, kalau ya. bisa ragu-ragu ya, ya bisa tanya dengan orang yang lebih tahu dulu ya, ya sebelum ini baik bapak ini yang terakhir pesan-pesan ini buat masyarakat seputar kota Salatiga ya terkait dengan materi dialog kita pada siang hari ini silakan terima kasih teman-teman Dengar suara Salatiga yang saya cintai, saya banggakan. Teman-teman bisa melakukan berbagai komunikasi apapun yang ada di ya informasi Salatiga melalui berbagai layanan tadi. Hmm. Kami selalu terbuka, selalu memberikan uh, respon terhadap uh, ya apa berita terkait dengan aduan Teluhan, dan keluhan-keluhan. Gitu ya? Kami siap untuk memfasilitasi untuk Uh, melanjutkan kegiatan uh, apa yang menjadi aduan bapak ibu sekalian tentu aduan-aduan itu tentu harus dalam koridor yang yang baik yeah. yang sopan dan seterusnya kami akan support akan to, merespon dengan baik untuk itu mm -hmm. oke okay, teman setia tanpa terasa tuntas sudah dialog interaktif siang hari ini sudah satu jam kita ngobrol ya pak ya Mungkin besok kesempatan lain bisa disambung lagi ya Siap, di ya, tema ya, yang ya, lain ya, gitu ya. Pak Budi ya. Baik teman setia tuntas sudah dialog interaktif kita bersama Dinas Informatika oh, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga dengan satu tema mengenal lebih dekat Diskominfo Kota Salatiga dengan narasumber Bapak Dr. Andes Budi Plastiono MSI Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga. Terima kasih kehadirannya di studio Bapak. Terima kasih oleh-olehnya yang menjadi pencerahan buat kita dan pencerahan juga buat masyarakat yang sudah mulai, kita bisa melihat televisi digital loh sebentar lagi ya, <gifat> untuk uh, bulan November ya, November, Pak. Ya, iya, dengan uh, mungkin lebih cerah, lebih jernih hmm. ya. ya, suara suaminya lebih bagus, bagus ya. begitu, Pak. Ya, oke, okay. hmm, lebih terang ya, Pak. Ya, baik itu teman setia, dan uh, kita tutup dialog kita pada siang hari ini teman setia setiap teknologi itu memiliki resiko yang dapat menghancurkan kehidupan tapi kita juga memerlukan teknologi tersebut untuk membangun kehidupan yang lebih baik mari kita bijak menggunakan media sosial untuk sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain saya Gita Nugraha pamit prestasi bukanlah sebuah kebetulan dan impian takkan pernah menjadi kenyataan tanpa tindakan ayo anda Pasti bisa.